Pemerintah Kabupaten Kuburaya sosialisasikan penetapan harga eceran tertinggi gas LPG 3 kg bersubsidi untuk 9 kecamatan. Dengan penentuan harga eceran tertinggi di tingkat pangkalan untuk 118 desa, Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan berharap dapat memberi rasa nyaman antara masyarakat dengan pelaku usaha. Penetapan harga eceran tertinggi gas LPG 3 kg yang disosialisasikan oleh Pemda Kuburaya ini berdasarkan SK Bupati Kuburaya tentang harga eceran tertinggi liquefied petroleum gas tabung 3 kg pada tingkat pangkalan dan untuk radius di dalam dan di atas 60 km dari stasiun pengisian LPG. Dengan penetapan harga eceran tertinggi oleh Bupati Kuburaya ini, pihak agen serta instansi terkait harus mengikuti ketetapan berdasarkan pertimbangan bersama di lapangan. Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan mengatakan, penentuan HET di tingkat pangkalan untuk 118 desa berdasarkan hasil pembahasan di semua leading sektor yang diharapkan dapat memberi rasa nyaman antara masyarakat dengan pelaku usaha. Hari ini HET tertinggi untuk LPG 3 kg di tingkat pangkalan ya bagi rumah tangga miskin dan usaha mikro ini di Kabupaten Kuburaya untuk seluruh desa, 118 desa sudah ditentukan dan itu berdasarkan hasil selama lebih kurang hampir 2 bulan ini melakukan beberapa pertemuan dan pembahasan bersama Pertamina, Camat, Kepala Desa, dan agen pangkalan. Perhitungan headnya kan sudah ditetapkan, jadi jangan sampai nanti harga itu di lapangan malah lebih, itu kan untuk menjaga itu. Tapi untuk perhitungan-perhitungan nanti mungkin ada tambahan-tambahan atau kenaikan harga LPG atau kenaikan apa itu kan bisa diubah. Nah, pada dasarnya kita semua, bukan hanya kami di DPRD, kita semua masyarakat, wartawan dan segala macam itu bisa melihat, menjaga supaya jangan sampai di lapangan itu tidak sesuai seperti yang kemarin. Penetapan HET bagi 118 desa yang tersebar di 9 kecamatan di Kuburaya, di antaranya Kecamatan Sungai Raya mulai dari Rp16.500 hingga Rp22.000. Kecamatan Batu Ampar mulai dari Rp21.000 hingga Rp24.000. Kecamatan Terentang mulai dari Rp20.000 hingga Rp25.000. Kecamatan Kubu mulai dari Rp17.500 hingga Rp21.000. Kecamatan Teluk Pakedai dari Rp20.000 hingga Rp23.000. Kecamatan Sungai Kakap Rp16.500 hingga Rp21.000. Kecamatan Sungai Ambawang Rp16.500 sampai Rp18.500. Kecamatan Kuala Mandor B sebesar Rp17.500 dan Kecamatan Rasau Jaya sebesar Rp16.500. Dari Kuburaya, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan.